tiga tips menjadi presenter yang baik, apa ya, mungkin yang pertama itu research kali ya. Kalau menjadi presenter itu menurut saya satu kuncinya adalah mengetahui isi materi yang akan kita deliver pada saat kita mempresent sesuatu. Kita harus tahu materinya, kita research dulu kira-kira apa yang bisa dieksplor dari materi tersebut. Jadi kita benar-benar harus mengetahui secara detail apa yang kita bawakan pada saat itu. Nah setelah itu mungkin rehearse, karena sebagai presenter yang baik kita juga harus bisa mendeliver sebuah berita dengan tepat dan juga dengan kata-kata yang pas. Jadi kita kalau bisa baca dulu semua materinya, baca dulu semua skripnya, sehingga pada saat kita mempresent sesuatu kita mengucapkannya dengan benar dan juga dengan tepat. Dan yang terakhir adalah be confident, karena menurut saya kepercayaan diri itu adalah salah satu hal utama yang sangat penting, bukan hanya menjadi presenter tapi dalam segala hal gitu. Karena kalau kita percaya diri dan kita yakin dengan apa yang kita ungkapkan, orang yang juga menonton kita atau orang yang juga menyaksikan kita juga pastinya akan percaya dengan berita yang akan yang kita bawakan pada saat itu. Thank you.